Coach Sintayong baru saja bertemu dengan Raffi Ahmad. Dalam kesempatan ini, pelatih timnas Indonesia itu menitipkan hadiah spesial untuk istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Momen pertemuan dengan Sintayong dibagikan oleh Raffi Ahmad di media sosial miliknya. Raffi begitu bahagia bisa bertemu langsung dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintayong, super coach, ujar Raffi Ahmad dalam video Instagram story-nya dikutip pada Jumat 15 September 2023. Raffi Ahmad kemudian memperlihatkan momen tengah mencoba produk krim milik Sintayong. Presenter berdarah Sunda itu sangat antusias mencoba krim tersebut di bagian tangan dan leher. Baru setelah itu, Raffi Ahmad menunjukkan hadiah spesial yang telah disiapkan oleh Sintayong untuk Nagita Slavina. Rupanya pelatih sepak bola berusia 52 tahun itu memberikan sepatu cantik. Menurut keterangan tim Sintayong, sepatu cantik dengan hiasan di bagian depan itu berasal dari merek Korea Selatan, SMA Shoes. Katanya sepatu ini biasa dipakai oleh idol K-pop lo. Raffi Ahmad sangat berterima kasih karena Nagita Slavina mendapat hadiah spesial. Ayah dua anak itu berujar istrinya bisa memakai sepatu hadiah Sintayong ketika bertolak ke Korea Selatan. Buat Nagita, besok Nagita akan pergi ke Korea, jadi bagus banget. Terima kasih, ujar Raffi Ahmad dalam bahasa Inggris dan Korea. Unggahan Raffi Ahmad itu lantas menjadi perbincangan usai dibagikan ulang oleh akun TikTok @trgnxn.id. Banyak netizen yang memuji penampakan hadiah spesial Sintayong untuk Nagita Slavina yang begitu cantik. Sepatunya lucu dan cantik banget. Emoji jatuh hati, puji salah satu netizen. Wih, sepatunya bagus banget. Mau, ujar yang lain. Wow, sepatunya cantik, sahut netizen lagi. Lucu banget sepatunya, pengen punya tapi pasti mahal. Emoji menangis, celetuk netizen. OTW beli mah, kata yang lain tergiur. Cakep banget sepatunya, komentar netizen gemas.